Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Theophilus Dimas S. Ada 6 makanan yang ada di stadion. Enaknya kita beli apa ya? Atau kita borong semua aja daripada bingung? Langsung aja kita borong semua. Mas, pesen mas, sing avokat. Ini sama, sama ini mas. Sapi panggang sama ayam panggang. Yang ini sama. Ada yang itu. Oh, kita. Mbak, ini sama enggak? Aku pesen ini ya, Pak. Sama ini bentar ya, masih jualin tentang ambil mainan. Susu keju satu. Oke, udah kita pesen semua 6 makanan yang ada di sini, kita pesen semua. Kita lihat prosesnya langsung aja. Lihat nih, rame banget, katanya social distancing tapi kok rame banget yang beli. Wah, kita wawancarai sama penjualnya. Nah, kalau ini yang jasuke, jagung susu keju, harganya cuma 5.000. Kita tanya-tanya dulu. Silakan, Kak. Oh ya, siap. Ini mau lihat. Lihat-lihat dulu. Wah, jagungnya ini 5.000, Kak, satu cup kami. 5.000 udah dapat jagung, keju. Susu sama keju. Mantap. Oh ya, ini kan lagi social distancing, tapi kok malah dia jualan ya? Kita coba tanya ini. Mas. Iya, Mas. Ini kan lagi masa-masa pandemi ya, social distancing. Kok malah jualan gimana, Mas? Kan bisa membuat orang berkumpul di sini, Mas. Iya, tapi kan kita sebelum orang beli itu kita wajibkan cuci tangan di samping, Kak. Oh, di sana ya. Jadi harus cuci tangan, terus kita itu yang pembelinya nggak boleh makan di tempat, jadi harus take away. Emang nggak dimarahi sama Satpol PP? Nggak, Kak. Kalau kita nggak jualan, makan dari mana? Kasian ya, Mas. Oh iya, makasih, Mas. Jadi begitulah alasan si penjualnya jualan, karena di masa pandemi ini emang sulit kalau nggak jualan. A few minutes later. Oke, ini udah semuanya, udah pesanan, udah datang semua. Ada sosis bakar, ada jasuke, ada french fries, ada telur gulung, dan aneka minuman, ada teh kochi, jus, dan bread juice. Dan belakangnya, backgroundnya ada SpongeBob ngeliatin cilik. Langsung aja kita cobain satu-satu. Dari mana dulu? Dari sini dulu ya. Ini ada sosis bakar, ini dilumurin sama mayones, terus ada saus. Wah, mamam. Ini bakarannya ini pas masuk ke dalam dan bumbunya enak banget. Ini harganya cuma berapa ya? Cuma 5.000 segini. Terus ini jasuke. Ini harganya juga 5.000. Ada jagung, keju sama susu. Ada susu coklat sampingnya. Nih. Ini enak banget, kental. Di sini kita cobain french fries. Ini french friesnya pakai seasoning balado. Terus ada sausnya, ada 2 macam, yang pedes sama yang biasa. Kita cobain satu-satu. Kita cobain gini. French friesnya sayang banget. Ini udah dingin, jadi nggak terasa tekstur gurihnya kurang karena udah dingin.
Nah ini favorit aku nih, telur gulung. Ini sejak dulu udah seneng banget makan ini. Bikin di rumah nggak bisa buat jadi beginian. Nih, awal ini. Harganya juga ini seribuan satu ini. Satu banyak. Habisin lah. Coba cobain satu. Ini jambu. Biasalah bahan dasarnya jambu yang pasti, bukan mangga. Kalau mangga jus mangga. Cobain. Kamera. Ah, seger. Ini segar banget, cocok buat kalian buat buka puasa. Kalau yang nggak puasa cocok buat siang-siang mamerin orang puasa, tapi jangan dosa. Udah gitu aja video aku, udah nonton sampai habis, kita belanja semua, kita beli semua. Habis berapa mas ini mas? Habis berapa aja ya? 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Ini cuma buat semua guys. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 3.000, 23.000, 5.000, 28.000, 5.000, 33.000. Kita cuma habis 33.000, hemat. Dah, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And peace.